Susu Wally. Ha, tak ada. Oh, ha bom wallet yo tu baik susu Wally kita nak wayak cerita sawi. Allah. Ih banyak cerita ni deh. Deh nak wayak kata Malaysia lah ni, Malaysia akhir zaman ni banyak ia tu lari daripada agama dan berjeliru amalan agama ni sikit dalam diri dia. Nipih nipih. Hei, ada satu qadiah berlaku. Jadi ia boleh ke dah? Ia boleh kita menikah dengan secara pindah wali dalam kitab fiqh dia sebutlah. Masalah ghaibatul wali dalam ghaib kita mengaji pun ada. Nah, masalah ghaibatul wali ni berpindahlah wilayah tu pergi pada sultan, pergi pada raja, pergi pada hakim, pergi pada qadi. Masalah wali ghaib. Gak ya ghaib wali ya dobeklah nah. Ya dobeknya dengan bahawa ada lah tempat wali duduk dengan tempat perempuan ni 90 ne batu. Tu pun duk hilah banyak tu, setengah atau 80 ne, setengah atau 90 ne, setengah atau 100. Gak kita ambil hak paling tinggi sekali tu 100. Ni situ. Cukup 100 batu boleh nikah secara wali hakim. Patut soal lagi hak pekah kita winya selain daripada dibenarkan kita menikah wali hakim, boleh soal laginya kita menikah dalam bentuk tahkim. Tapi Imam Nawawi kata kalaulah kita nak tahkim di tempat hak ada qadi maka tak sah. Sebab apa? Kerana wilayah qadi aqwa min wilayatil muhakkam. Tu jaga molek dah. Ha tak apalah. Hak tu hak Imam Nawawi duk berkecek lama jamin dah. Gak ia pergi pahal kata, eh 100 batu ni bukan kena pergi wisapa ni. Sapa kok segoro kok sedau ana dah. Ia pahal mengikut pahal media. Ia buat mana? Ia ambil petina tak tak kereta. Pusing. Pusing. Subhanallah. Duk pusing lah jalan ni. Lepas tu kocik. Tak, tak apa panggil? Tak meta kereta. Pusing. Ha, naik 40 dah weh. Nah, pusing lagi. Ha, hingga sampai pukul 11 malam, naik 120 dah meta. Hamba tanya perempuan tu. Lepas tu bawa cukup 120, ya buat lana. Dia kata, ya masuk kita pergi lah ketah. Pergi batas konkrit lah ketah. Pergi dalam pukul 11 malam. Ha, situlah berlaku akad nikah. Subhanallah. Ha, tu. Naya atau bila kita ni nipih dalam bab agama, berlakulah benda-benda lagu tu. Lepas tu berlaku akad nikah tu, ya buat lana. Lepas ada akad nikah tu, duk tanya perempuan. Dia kata, "Amma tak ada turun ya nah. Duk tak kereta." Pulak dah. "Amma tak ada turun ya nah." Dia wayak amma tai, "Mu tak payah turun, mu duk tak kereta." "Tapi mu izin kat aku nak pergi nikah mu ni, bakal mu izin kat aku hak jatah tu kata." Jadi hak jatah lah duk proses dengan orang jua nikah. Kita dah mikir nikah polah tu. Eh? Ya, ya kalau menikah hak Syafi'i kita, ya ada lima rukun kakah, ya lima perkara tu nak lagi tak leh dah tu ni. Ha, patut menikah apa tu lagu tu tu. Patut akhir kali kita tanya tepah mana surat ah. Ha, betul surat tu. Ya atas surat tak leh waktu baik orang main menikah sini tak leh waktu baik surat. Pula dah. Ha, patut nak buatlah mana tu. Ha, itulah benda-benda lagu tu tu. Tak ada lah lah yang panggil bak cari makan kita nak kata demo sangat pun tak leh. Nah. Ha, lepas tu kalau kita panggil mari tanya ada juga satu-satu kes tu kita panggil mari tanya gano buat kerja lagu tu. Bapa boleh buat kerja lagu tu. Nah, dia jawab tu gano. Pas kita nak lock dia duk berzina. Oh, jawab lagu tu nak kelahi dengan orang.
Bukan maksud kita nak lock hidup zina, nak suruh menikah lah. Tapi menikah dia tu, we kena dengan jalur-jalur hak jumhur ulama dah berkecek. Nak kot tu. Nikah lah, tak ada apa. Tak semai majlis, tak apa. Nikah. Tapi we kena, we kena. Sebab kalau kita wak tak kena, ingat. Buku jahil balibak dan lebak nikah. Dan lagi kitab buyah dia bercakap, dia kata, ini perkara laisa ma'zuran syar'an. Haa, syarat tak uzur. Masuk dalam uzur yang tidak dibenar oleh syarat. Haa, habis. Haa, tu panjang lagi dah.